Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmuddin Family. Hari ini saya berada di Surabaya, tepatnya pas saatnya berbuka puasa. Setelah kita sholat maghrib, saya akan makan sepuasnya di restoran Hotel BW Best Western, yaitu Papillon Hotel, tepatnya di kota Surabaya. Kita lihat menu-menu apa saja yang ada di sini. Kita di lobi sebelum masuk ke restoran. Untuk tajil ada bubur, ada kolak, ya. Ini kolaknya kolak ciri khas Jawa Timur. Ada gorengan seperti biasa. Selanjutnya disambut dengan menara kurma. Seperti bentuk pohon pisang, dan ini hanya untuk hiasan. Dan seperti biasa, tajil di sini pasti ada kurma, pancake, dan es blewah, dan lain-lain. Oke, dan ini ada menu-menu tradisional juga, ciri khas Jawa Timur. Oke, setelah kita ngelihat di sini, kita dipersilahkan karena kita sudah pesan sebelum berbuka puasa. Kita datang ke restoran untuk bisa disiapkan meja khusus untuk keluarga Najmuddin Family. Setelah kita dapat meja, barulah kita saatnya disurvei lagi tempatnya, makanan-makanan apa yang mau disantap untuk berbuka puasa ini. Ini mejanya Mrs. Henny, Bunda Henny sudah pesan di sini. Kita di sini berlima. Yang satunya abang tidak hadir. Ini ada es campur lagi antri, pada antri. Dan ini ada bakso kelihatannya pada antri karena kita sholat maghrib dulu supaya lebih tenang. Jadi yang lain sudah pada mulai. Jadi pada kelihatan lagi habis, tetapi biasanya nanti langsung isi lagi. Ini ada kebab. Oke. Di sini ada makanan ciri khas Timur Tengah. Ada nasi biryani. Biryani ciri khas dari Madinah. Ini juga ada makanan-makanan untuk makanan berat lah istilahnya. Ada seperti biasa lah, tapi lagi antri karena pas berbuka puasa. Ini ada salad ya, berbagai macam aneka salad. Ini ada buah-buahan juga sebelah sini, ada minuman infus di sebelah sana. Ini area buah-buahan, dan ini ada es blewah, pancake, dan berbagai macam roti dan aneka makanan tradisional. Alhamdulillah, Dede sudah berbuka puasa. Dimulai dengan minuman manis, yaitu es blewah Dede, dan sudah disiapin sama Bunda roti, brownies, dan lain-lain. Ini Acacan makan nasi biryani sama Tete Ire. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak lepas bersyukur kita masih bisa berbuka puasa bersama Tete Ire. Dan ini ada es campur ciri khas dari Best Western Pavilion Hotel Kota Surabaya. Ini makanan ini di restoran ini kita makan sepuasnya dengan biaya Rp99.000 saja. Tidak lupa ada ajang untuk promosi batu akik. Batu akik dijual sayang koleksi Irsan. Kita pajang di sini, sugan-sugan aja laku. Oke. Kita lanjut, batu akik dijual sayang dengan makanan di buka puasa ini. Ayah langsung buka, setelah itu disantaplah makanannya. Suasana di restoran cukup ramai, kan, tetapi kita harus bisa menjaga protokol kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat selalu. Dan ini setelah kita makan sepuasnya, cukupan di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.